Pada soal kali ini diketahui data pada histogram berikut frekuensi dan nilai ya. Itu 42 frekuensinya 2, nilainya 47 frekuensinya 8, nilainya 52 frekuensinya 15, nilainya 57 frekuensinya 10, nilainya 62 frekuensinya 5, nilainya 67 frekuensinya 10. Ditanyakan tentukan rataannya. Oke, mari kita jawab. Kita menjadikan histogram berikut ke tabel ya. Kita ubah menjadi tabel. Seperti ini tabelnya. Kira-kira seperti ini ya frekuensi, tabel frekuensinya dan beserta jumlahnya. Kita masukkan ke rumus ya. Jadi kalau mencari rata-rata itu rumusnya rata-rata ini ya. Sigma data ke I kali frekuensi ke I per sigma frekuensi ke I gitu ya. Jadi masing-masing nilai dan frekuensinya kita kalikan lalu dibagi dengan jumlahan frekuensi itu. Oke, kita kerjakan ya. Jadi rata-ratanya adalah 42 kali 2 tambah 47 kali 8 tambah 52 kali 15 tambah 57 kali 10 tambah 62 kali 5 tambah 67 kali 10 kan per jumlahan frekuensinya berarti 50. Jadi ini sama dengan, ini kita kalikan dan jumlahkan ya. Jadi langsung aja jawabannya 2790 per 50. Coret-coret jadinya 55,8. Jadi kesimpulannya rata-rata pada soal tersebut adalah 55,8. Semoga paham ya. Terima kasih.